Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, salam sejahtera bagi kita semuanya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik guys. Guys, di hari keempat ini guys, karantina tes COVID-19, kita mau turun ke bawah guys. Karena ada yang sudah dipanggil guys, dan ada juga yang belum dipanggil. Itu yang belum kita, yang belum dipanggil ini, kita coba turun ke bawah untuk mendapatkan informasi terkini. Ini guys, kita mau nanya tujuan Papua. Guys, ini apa akan mau lewat ke yang ke positif pun. Guys, nanti di bawah itu ada yang positif guys. Jadi kita semuanya yang ada di bawah tadi disuruh naik ke atas dulu. Karena yang positif kena COVID-19 mau lewat guys. Jadi kita ke atas. Kita masih nemu guys ke bawah IPD yang kayak. Mas, tadi kita di atas ya. Iya, di atas. Karena ada itu ya, yang positif ya, apa? Iya, yang positif. Oke, kita turun ya. Oke. Jadi guys, kita dibolehin turun karena udah di sterilin. Jadi guys, saran saya buat teman-teman yang udah ada di sini, rupanya namanya itu belum dipanggil petugas untuk hasil tes itu, mendingan teman-teman datang aja ke bawah, permisi, dan nanya bahwa nama teman-teman itu udah dipanggil atau belum. Karena kita nggak tahu guys, kita tidur atau kita nggak kedengaran gitu, kita nggak tahu karena kita di dalam kamar guys. Jadi guys, saya juga nggak tahu nama saya dipanggil atau enggak, tapi saya turun ke bawah, saya tanya, rupanya nama saya udah dipanggil. Jadi alhamdulillah tesnya itu, hasilnya itu negatif, alhamdulillah guys, saya bisa pulang. Dan juga guys, tadi ada juga yang positif, nggak tahu di kamar berapa. Kita disuruh ke atas tadi, ke atas ke lantai 2 untuk yang supaya kita nggak terinteraksi di bawah gitu guys. Jadi kita dibawa ke atas guys. Oke guys, cukup sekian pertemuan kita kali ini di hari keempat, malam ya, udah malam keempat ini ya. Kita akan ketemu lagi di hari besok guys. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Kita akan ketemu lagi di next video guys.